Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini saya berkegiatan untuk membersihkan kacang tunggak yang sudah tua. Ini sudah tua teman-teman, buahnya sudah sedikit-sedikit, jadi saya akan perbaharui dengan tanaman lain. Dan akhirnya saya akan tanami cabai, ada tomat di sini dan juga terong. Nah, ikuti saya kegiatan saya hari ini ya teman-teman, untuk kegiatan bersih-bersih, tanam-tanam dan sebagainya. Alhamdulillah teman-teman, sayurannya sudah hampir penuh. Tahap demi tahap pasti saya akan kerjain yang kemarin tertunda. Banyak rerumputan dan tanamannya juga sudah habis. Sekarang saya akan tanam-tanam kembali dan bermacam-macam yang sudah saya tanam. Nah, teman-teman lihat enggak? Itu adalah ada bunga pepaya. Ini sebenarnya sudah dikasihkan sama orang, teman-teman, cuman masih banyak lagi. Cepat banyak, teman-teman, cepat subur begitu. Karena kacang tunggak ini bisa dimakan sapi ataupun kambing, saya akan kumpulkan, saya akan kasihkan sama orang. Nah, ini sudah hampir selesai, teman-teman. Terus saya akan melakukan penyangkulan untuk membuat tanaman. Selepas dibersihin, kita akan membersihkan rumput liarnya dengan cangkul. Selepas itu akan dikasih lubang. Seperti biasa, sebelum tanam, saya akan ngasih pupuk kandang dari kotoran kambing. Begitu, teman-teman.
Nah, bersih-bersihnya sudah selesai. Mari kita akan langsung untuk memberi lubang. Selepas dikasih lubang, kita akan kocorkan pupuknya ya, sebelum ditanami. Selepas itu, baru kita akan menanami. Jadi petani itu harus telaten, teman-teman. Jadi petani sebenarnya banyak pekerjaan, susah juga ya. Kalau punya uang memang enak beli di pasar. Cuman kalau kita telaten, tidak perlu beli di pasar, itu kegiatan yang lebih mengasihkan lagi, teman-teman. Ikut selera aja ya. Yang nggak suka menanam hanya tinggal beli aja, ya nggak apa-apa. Bagi yang suka menanam, ya lebih manfaat, nggak apa-apa juga, lebih menyehatkan badan juga, ya boleh-boleh aja. Begitu teman-teman. Oke, ini sudah selesai ditanami. Nah, sudah selesai semua itu yang sudah tinggi.